Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberitahukan cara main game Jepang, game Korea, game Cina, atau bagi kalian yang pengen main AOV atau PUBG server global bisa nih di sini nih. Pertama kalian ke browser nih, ketik aja di Google download Koopp, Koopp. Oke, atau nanti saya kasih linknya di deskripsi, kalian bisa cek aja di deskripsi di bawah ini. Oke, setelah kalian download nih, download aja yang latest version nih. Oke, setelah kalian download, kalian bisa langsung buka nih, karena saya sudah membukanya nih. Kalau kalian ingin search apa, misalnya kalian tahu game apa atau kalian ingin cari game yang paling lagi hot nih, nih. Ini contohnya nih Idol Master nih ya. Idol Master buat kalian yang suka ngewibu ngidol versi 2D nih, cocok nih. Apalagi teman-teman saya nih cocok sekali nih. Oke, di sini bukan cuma ada itu. Nah, di sini kolom komentarnya juga ada fanware-nya. Buat kalian yang suka atau mania sama fanware nih, boleh nih. Nih, contoh nih komen paling atas nih. Kalau kamu suka idol ini lebih baik, tidak cering, tidak apa, memalukan seperti Love Live. Nah nih, kalau kalian mau, kalian pecinta Love Live, boleh fanbase juga ikutan yuk. Kita sama-sama berantas toxic ya, toxic gamer. Udah dah, nggak peduli juga ya. Oke lanjut, misalnya nih game yang apa ya, Digimon tuh, Digimon Link yang di aduh, nah nih Digimon yang di kan yang di Google Play ada tuh versi global nih. Tapi waktu itu saya coba download di HP saya, entah kenapa pas download datanya pas mau ketemu Digimon tuh error, nggak tahu entah kenapa, salah siapa, nggak tahu juga saya. Oke, setelah kalian saat itu apa nih, seperti Sword Art atau Sword Art Online yang udah terkenal nih, cobain aja kalian download nih, filenya cuma 22 MB ya, nggak tahu kalau ada APK nya cuma 22 MB, nggak tahu kalau datanya ada banyak atau enggak. Oke, kalian search aja kalau pengen tahu nih, Dragon Ball apa kayak Idolis. Oke, buat kalian silahkan coba sendiri nih, ada versi Jepang, Korea, Tiongkok nih, mantap kan, versi Asia nih. Oke, silahkan kalian coba sendiri di Android kalian masing-masing. Terima kasih yang udah nonton.